So what's up guys, kembali lagi bersama saya di Vugocraft. Kali ini kita bakal buat tutorial bagaimana cara membuat rumah modern. Oke, yap, langsung saja kita buat tutorialnya. Pertama-tama kita kasih blok di sini, lalu kita kasih hancurkan blok 4 blok. Oke, crash ini 1 2 3 4, lalu kita ganti rumput itu menjadi papan kayu cemara, lalu kita kasih balok kuarsa di sini. Setelah itu kita beri kaca berwarna hitam di atas papan kayu cemara ini. Setelah itu kita kasih di sini 3 blok balok kuarsa, 1 2 3, di sini 4 blok, 1 2 3 4, di sini 2 blok. Oke, jadi begini. Setelah itu kita kasih dengan balok kuarsa di sini dengan 4 blok, 1 2 3 4, lalu di sini 4 blok lagi, 1 2 3 4, dan kita kasih di sini 1 di sini. Lalu kita kasih di sini dengan papan kayu cemara. Lalu kita kasih dengan panel kaca berwarna hitam. Lalu kita kasih balok kuarsa lurus begini. Oke. Setelah itu kita kasih balok crash ini diganti menjadi papan kayu cemara. Setelah itu kita kasih di sini, kita blok ini kita kasih dengan air, lalu kita tutupin dengan lempeng kayu cemara. Setelah itu kita tanamin di sini tebu dengan 2 blok, 1 2, di sini 1, di sini 3. Oke, setelah itu kita kasih di sini lempeng kayu cemara untuk naiknya ke rumah ini guys. Setelah itu kita kasih dengan 2 blok begini, lalu kita kasih lempeng kayu cemara, lalu kita kasih tarik dengan 2 blok. Oke, setelah itu kita kasih balok kuarsa setinggi tangga ini guys. Oke, setelah itu kita bentuk dengan untuk kita bentuk pintu begini. Oke, dengan ketinggian mencapai 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kita kasih dengan begini, kita kasih begini, lalu kita kasih panel kaca, lalu kita kasih lagi begini. Dan begini guys. Oke, setelah itu kita kasih dengan lempeng kayu cemara di sini dan di sini juga. Oke, yang sini kita naikkan setinggi yang di situ guys. Oke, kita kasih lagi lempeng kuarsa begini, dan kita kasih begini begini. Oops, kita kasih, iya begini maksudnya. Setelah jadi seperti itu kita kasih dengan begini dulu guys,
tinggal kasih garis. Dan kita kasih itu. Setelah itu kita naikkan sedikit dengan balok kuarsa, guys. Mungkin segini. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 blok, guys. Kita kasih 6 blok di sekitar sini. Setelah itu kita kasih dengan papan kayu cemara begini. Lalu kita kasih kaca berwarna hitam. Lalu kita kasih papan kayu cemara di atasnya kaca ini. Lalu kita kasih balok kuarsa begini. Dan di sini juga seperti yang sana, guys. Dan di atasnya sini kita kasih dengan kaca balok, guys, bukan kaca panel lagi. Oke. Oke, setelah jadi seperti ini, kita kasih di sini dengan lempeng kayu cemara mengelilingi rumah ini. Oke, sudah jadi, dan kita ambil di bagian dalam rumah ini dan kita kasih pintu di sini. Oke, setelah itu kita kasih lempeng kayu cemara di sini full. Oke, guys, full kayu cemara. Lalu kita kasih di sini dengan tangga, guys. Oke. Dan kita terangi dengan batu bersinar atau kita dengan lampion. Menggunakan lampion, lentera maksudnya. Dan itu kali tersegera kalian, guys. Dan kalian bisa menghias rumah ini sesuka kalian, guys. Oke, dan kita bakal menginterior rumah ini. Oke, menghiasi rumah ini. Pertama-tama kita menggunakan kasur, guys, untuk tidur. Tetapi kita tidurnya di sini aja, oke? Dan peti tentunya, guys. Dan jangan lupa kita kasih karpet. Yap, begini, guys. Lalu jangan lupa kita buat hiasan juga dengan pot bunga, guys. Di sini mungkin
Oh, tidak bisa. Dan kaktus. Lalu daun pohon hutan. Kayak gini, guys. Yap. Dan di sini terserah kalian, oke. Oke, guys, itu tadi video dari saya dan tutorialnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat pertanyaan kalian, karena besok gua sudah mencapai 15 ribu subscriber. Oke, goodbye.